Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya punya video yang sangat penting untuk kalian simak, karena di video hari ini saya bakalan bahas beberapa hal yang menurut saya cukup penting. Di antaranya adalah ada berita terbaru atau update seputaran spot Bitcoin ETF. Kemudian juga kita bakalan melihat history performa dari analisa Michael Burry. Kemudian juga ada beberapa setup di altcoin yang menurut saya bisa kalian jadikan sebagai watchlist. Tentunya juga tidak lupa kita bakalan bahas secara price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita langsung aja mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau turun sekitar 1,07%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya kita juga melihat dominan semuanya berwarna merah. Yang hijau itu cuman stablecoin, teman-teman. Jadi kita exclude. Penurunannya ranging antara 0,1% hingga kurang lebih 5%. So, secara overall, market cap crypto selama 24 jam terakhir itu cenderung terkoreksi. Terutama di altcoin ya teman-teman, yang selain Ethereum itu kebanyakan mengalami koreksi yang lumayan dalam. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini perlu kita double check lagi, tetapi rumornya adalah untuk hari ini bahwa SEC telah memutuskan untuk menunda semua keputusan Bitcoin spot Bitcoin ETF yang harusnya juga ada di bulan September nanti, semuanya ke tahun 2024. Tentunya ini bukan berita baik untuk kita-kita yang mengharapkan secepatnya ada spot Bitcoin ETF yang di-approve, karena kita juga melihat ada deadline sebenarnya di bulan September nanti. Di awal bulan September ada banyak sekali deadline untuk SEC memutuskan spot Bitcoin ETF tersebut. Tetapi ini rumornya ya teman-teman, walaupun saya belum menemukan ada artikel atau ada statement resmi yang menyatakan bahwa SEC telah memutuskan untuk menunda semua approval spot Bitcoin ETF ke awal tahun 2024. Nah, tapi kalau memang benar, ya berarti ini bisa sedikit banyak membuat sentimen market mungkin shifting ke arah sedikit negatif, karena untuk sementara ya, kita nggak bisa pungkiri teman-teman, sentimen di crypto itu masih sedikit dibantu oleh ekspektasi para investor bahwa Bitcoin spot Bitcoin ETF itu punya kemungkinan atau chance untuk di-approve sesegera mungkin. Tetapi kalau misalnya ini benar terjadi, maka kita bisa melihat sentimen market sedikit shift ke arah negatif, dan mungkin baru di awal tahun nanti kita mulai akan melihat lagi narasi spot Bitcoin ETF itu muncul ke permukaan, karena pada saat itu akan ada deadline terakhir bagi SEC untuk memutuskan semua aplikasi spot Bitcoin ETF ini. Kalau misalnya kalian punya berita yang mungkin bisa memverifikasi ini, atau kalian mungkin mendapatkan berita dari atau data dari mana, kalian mungkin bisa kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Nah, yang kedua teman-teman, setelah kita kemarin membahas kubu yang merasa kita bisa ke all time high sebelum halving 2024, kubu yang merasa kita baru akan parabolik setelah melewati halving, kali ini kita juga nggak boleh lupa untuk membahas kubu yang paling bearish, yang merasa bahwa semua yang kita lihat di sini belum seberapa, teman-teman. Kita masih akan mengalami crash, atau at least ke lower low baru. Tetapi ada satu kubu lagi yang lebih ekstrim, teman-teman. Ini dari Tony the Bull katanya. I don't think this happened in Bitcoin, but I cannot unsee it. Jadi, dia mengatakan bahwa ini kita berpotensi membuat yang namanya head and shoulder. Oke? Yang walaupun, teman-teman, kalau saya pribadi ya, tidak terlalu setuju dengan yang dia gambarkan di sini. Tetapi, kita nggak bisa menutup mata bahwa ada orang-orang yang merasa Bitcoin itu bisa drop sampai dalam sekali. Bahkan targetnya, kalau misalnya kita lihat secara teknikal di sini, kalau memang dia mengatakan ini adalah head and shoulder, maka itu kurang lebih di angka 3.500 dolar per satu Bitcoin-nya. Jadi, walaupun bears, tapi ada kubu bears yang masih konservatif, ada juga yang ekstrim. Yang konservatif mungkin cuma mengatakan bahwa kita akan ke lower low baru, ya mungkin kembali menyentuh ke area 13 atau 12 ribu.
Ada yang sedikit lebih ekstrim mengatakan sampai 8.000, dan yang ini menurut saya yang paling ekstrim bisa nyampe ke 3.500. Kalau menurut opini saya pribadi sih, chance-nya akan sangat kecil ya teman-teman kalau kita bisa sampai menyentuh angka tersebut. Bahkan menurut saya kalau di bawah 9.000 atau 8.000 pun, itu sudah sesuatu yang menurut saya chance-nya sangat amat kecil gitu. Kalau misalnya kita drop ke lower low baru, dan kemudian kita wick sedikit di bawah 10.000, saya masih mengatakan itu ada probability yang cukup oke, besar terjadi. Kalau misalnya kita ke lower low baru ya teman-teman, dan kita mungkin menuju ke area 12.000, 13.000, kalau kita cuma wick sedikit ke bawah 10.000, itu menurut saya masih make sense. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke angka 5.000, 4.000, 3.500, bagi saya itu terlalu rendah teman-teman. Tapi itu opini saya pribadi, who knows. Apakah kalian setuju dengan adanya potensial senario seperti ini terjadi? Mungkin kalian boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga teman-teman, setelah kemarin kita mengetahui bahwa Michael Burry gitu ya, yang terkenal dan bahkan dibuatkan film teman-teman, yang mempredik crash di tahun 2008 kemarin secara tepat katanya, itu kemudian baru beberapa hari yang lalu menyatakan dia kembali menjual atau leverage short terhadap S&P 500 dan juga Nasdaq. Kurang lebih 90% portofolio dia sekarang untuk short market. Sehingga tentunya dia sangat yakin gitu bahwa akan ada crash yang segera terjadi. Tapi kalau misalnya kita lihat datanya nih teman-teman, setiap kali dia melakukan prediksi, ini adalah ditandai di sini teman-teman. Ada yang memang tepat, ada juga yang delay. Contohnya gimana? Kalau 2015 kita bisa kategorikan ini sebagai tepat gitu ya, bahwa ada crash coming in a few months. Dan ternyata kita memang mengalami drop yang lumayan dalam. Oke, itu tepat. Di tahun 2017 dia mengatakan global financial meltdown coming. Tetapi yang kita perhatikan, S&P 500 justru mengalami rally yang sangat kencang, bahkan kita bisa kategorikan sebagai parabolik. Sebelum pada akhirnya memang kita ini kurang lebih 1-2 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya kita baru melihat dia benar-benar crash. Nah, ini yang akan menciptakan semacam keadaan yang ambigu, teman-teman. Apakah menurut kalian ini adalah sesuatu yang bisa dikategorikan prediksi yang berhasil atau gagal? Karena mungkin orang bisa berargumen, ternyata benar kok bahwa kita akan crash di tahun 2019, soalnya kan dia nggak katakan spesifiknya time frame-nya kapan gitu. Dia cuma bilang global financial meltdown-nya coming. Ya oke, saya bisa terima argumen itu. Tapi juga mungkin ada yang mengatakan, berarti salah kok. Orang dia katakan ada global financial meltdown coming, tapi rupanya kita mendapatkan parabolik ke atas gitu. Kalaupun kita drop, drop-nya juga tidak lebih rendah daripada pada saat dia nge-tweet di situ. Jadi bisa aja itu dikategorikan sebagai gagal. Nah, di tahun 2019 juga sama terjadi teman-teman. Walaupun yang kali ini memang crash-nya itu di bawah ketika dia nge-tweet atau mungkin menyatakan bahwa akan ada bubble di tahun 2019. 2021 juga sama, ketika dia menyatakan market bubble crash is coming, itu nggak langsung teman-teman, tapi delay. Jadi prediksi dia itu bukan baru sekali teman-teman, sudah berkali-kali. Dan kalau kita bicara soal statistik ya, maka kebanyakan prediksi dia itu terdelay gitu. Walaupun mungkin akan suatu saat terbukti benar gitu bahwa kita akan crash, tapi bisa aja masih ada delay teman-teman. Dan saya katakan juga bahwa kemarin, di video kemarin saya sampaikan bahwa dia juga bisa mendapatkan profits dari short dia ini, karena tentunya teman-teman dia mempunyai margin yang besar. Dia kan pakai leverage nih. Tetapi bukan berarti dia pakai leverage yang sangat amat besar teman-teman. Ya, seperti kita-kita yang misalnya S&P 500 kemudian nyampe ke all time high, dia langsung ke liquid. Mungkin tidak seperti itu, tapi dia mungkin punya gap gitu, toleransi. Mungkin sampai ke angka $5.500, 5.500 atau bahkan 6.000, baru ke liquid. Bisa aja seperti itu. Sehingga kalaupun misalnya S&P 500 meroket ke all time high dan menuju ke angka 5.000 atau 5.200 misalnya, sebelum pada akhirnya crash atau terkoreksi, ya dia masih tetap bisa profit sebenarnya. Tapi sekali lagi, prediksi-prediksi seperti ini tidak bisa kita gunakan, teman-teman, untuk melakukan short-term trade. Ini hanya pesan yang saya mau kasih tahu dengan menunjukkan chart di sini. Oke, jadi kalau misalnya kita masih merasa secara price action tidak ada tanda-tanda bahwa kita akan crash,
Ya, kita jangan sampai langsung panic selling hanya karena si Michael Burry mengatakan bahwa saya leverage short gitu. 91% dari portofolio saya short. Belum tentu juga dia yang benar gitu. Oke. So, itu adalah beberapa hal yang pengen saya sampaikan di video hari ini. Dan teman-teman, saya juga pengen ingatkan sekali lagi bahwa ketika Bitcoin berada dalam keadaan sideways parah seperti ini, sebenarnya ada banyak sekali setup yang bisa kalian manfaatkan di altcoin. Contohnya nih, ini sudah saya share juga di Telegram group barusan tadi gitu ya, dari agak pagi. Dan saya mendapatkan profit tidak dari Bitcoin tetapi dari HBAR. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang mengikuti copy trade dari saya di Fairdesk mungkin nggak punya posisi yang sama, karena sekali lagi copy trade di Fairdesk itu tidak menyediakan semua altcoin itu bisa di copy trade. Jadi hanya beberapa altcoin yang terpilih. HBAR tidak termasuk salah satunya, unfortunately. So, saya sudah realize PNL-nya 301 dan sekarang masih ada unrealized 305. Jadi tadi sudah saya close 50% dan masih ada sisa 50% lagi di sini. Dan ini yang saya mau camkan lagi teman-teman, bahwa kalau misalnya kalian tidak mendapatkan setup yang rapi di Bitcoin dengan risk to reward ratio yang juga tidak terlalu besar, cobalah cari di altcoin begitu. Oke? Okay? Nah, kalau misalnya untuk sekarang teman-teman, yang mana sih yang kira-kira masih berpotensi untuk menghasilkan setup? Maka menurut saya ada dua di pandangan saya. GRT itu saya masih belum give up ya teman-teman. Saya masih merasa GRT itu berpotensi untuk mengalami rally dari sini. Walaupun kemarin setup kita gagal, tetapi itu tidak mengubah pandangan saya terhadap GRT. Bahwa midterm masih tetap akan bullish teman-teman untuk GRT. Dan bagi saya ini juga harusnya akan menghasilkan risk to reward ratio yang cukup besar. Kalau teman-teman hanya menargetkan katakanlah sampai ke area high terakhir dan kalian misalnya masuk di sini, ini kita berasumsi kalau teman-teman masuknya di sini gitu ya, maka kalian atau saya kalau misalnya masuk ke setup ini gitu ya, saya akan memprotek diri saya di bawah area di sini. Dan kalaupun saya hanya menargetkan sampai ke area high terakhir, itu sudah menghasilkan risk to reward ratio 2:1. Kalau misalnya saya targetkan ke area yang lebih tinggi lagi atau next resistance, itu sudah kurang lebih hampir 4:1. Dan altcoin-altcoin seperti ini teman-teman, itu kalau misalnya lagi rally, biasanya nggak nanggung-nanggung, bisa puluhan persen kadang-kadang. Oke, okay? Selain GRT, XRP juga terakhir kali saya sampaikan, ada potensi untuk kita bisa mendapatkan bounce ketika kita nyampe ke sekitaran area di sini teman-teman. Saya pribadi juga ya, karena masih tidur ya teman-teman, itu nggak dapatkan setup di sini. Ketika kita wick ke bawah, ini adalah area buy sebenarnya, tapi saya tidak sempat untuk masuk. Kalau misalnya teman-teman ada sempat masuk, ya harusnya sekarang sudah bisa menggeser stop loss-nya ke arah entry. Tapi sekali lagi, XRP juga masih menjadi watchlist saya. Kalau misalnya ternyata memang kita akan kembali untuk ngeretes ke sekitaran area 0,58 sampai 0,56 di sini, saya akan mencoba untuk kembali mencari peluang untuk long. Jadi sebenarnya banyak teman-teman yang bisa kalian manfaatkan selain di Bitcoin. Kalau saya pribadi ya pilihnya di Fairdesk. Kenapa? Karena di sini mereka menyediakan leverage hingga 125 kali lipat. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman kalau misalnya mau akses fitur di Fairdesk, itu tidak perlu menggunakan VPN. Jadi full bisa kalian akses tanpa menggunakan VPN, baik melalui website maupun aplikasi handphone kalian. Kemudian kalian juga tidak perlu melakukan KYC. Untuk teman-teman yang mendaftar dengan link di kolom description box di bawah, alias link saya, kalian akan secara langsung menjadi VIP 1 di Fairdesk, yang berarti kalian akan mendapatkan diskon trading fee. Kemudian kalian akan mendapatkan bonus deposit hingga $100,000, dan kalian juga akan bisa dapatkan trading rebates. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di Fairdesk, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dan segera manfaatkan berbagai setup yang ada, teman-teman. Jangan sampai kalian hanya terpaku satu ke Bitcoin. So, itulah beberapa data dan berita hari ini, teman-teman, yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai mungkin dari 4-hour chart, teman-teman. Ya, secara overall sebenarnya ini mungkin sampai bosen kalian dengar, tetapi ini adalah faktanya bahwa kita masih sideways teman-teman. Tidak ada pergerakan yang terlalu masif di Bitcoin, bahkan selama berhari-hari itu kita hanya bermain di range tidak sampai $1,000.
Itu menunjukkan betapa rendahnya volume perdagangan di Bitcoin yang bagi saya sekali lagi tidak ideal untuk kita trade. Walaupun mungkin okelah sesekali teman-teman mungkin bisa dapatkan peluang untuk scalping, itu bisa dimanfaatkan, tetapi kalau untuk swing saya rasa masih agak sedikit sulit. Oke, nah sekarang teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan Bitcoin itu kembali mencoba untuk dapat jebol di bawah area 29.000. Oke, 29.000 itu ada di sekitaran area ini. Nah, area ini akan sangat krusial untuk dipertahankan, teman-teman. Why? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, itu sebelumnya selalu menjadi area tahanan nih. Support, ya kan? Resistance sebelumnya, sebelum pada akhirnya jadi support lagi. So, teman-teman, kalau misalnya kita masih bertahan di atas area di sini, ya kita bisa bolak-balik sampai kapanpun. Sampai pada akhirnya market memutuskan kira-kira mau ke arah mana nih. Kalau ternyata yang kita lihat berikutnya adalah Bitcoin pada akhirnya tidak mampu maintain di atas area $29,000 dan kemudian closing 4 hour candle atau bahkan lebih baik lagi daily di bawah $29,000, maka itu kemungkinan kembali berpotensi membuat Bitcoin melanjutkan penurunannya minimal kembali ke area trendline di sini. Atau bahkan kita bisa melihat Bitcoin menuju ke beberapa area support berikutnya. Yang kalau saya perhatikan ada pertama di area 27.000, kemudian 26.500, dan terakhir ada mungkin di sekitaran area $24,000. Oke. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu jebol di bawah area tersebut, teman-teman, dan kemudian katakanlah kita mendapatkan ada indikasi reversal pattern dari sini, katakanlah ada semacam double bottom atau triple bottom atau mungkin ada semacam inverse head and shoulder di sini, maka ini ya worth it bagi teman-teman yang mungkin scalper untuk dicoba carikan setup untuk long, karena untuk sementara faktanya adalah kita belum berhasil untuk jebol di bawah area 29.000. Kemudian kita masih mampu bertahan di atas area support. So, kalau misalnya kita dekat area support, lebih make sense tentunya untuk mencari setup untuk buy, terutama teman-teman yang merupakan scalper, daripada untuk short. Kalau mau short, antara teman-teman harus menunggu dia break di bawah area 29.000 dan kemudian membuat bearish continuation pattern. Ini adalah setup pertama yang bisa kalian manfaatkan untuk scalping ya. Atau yang kedua, kalian bisa menunggu dia kembali ke area range di sini 29.500, kemudian membuat reversal pattern juga sama seperti yang kita tunggu di sini, dan ini juga bisa kalian jadikan peluang untuk scalping short. Jadi peluang untuk sementara selama kita berada di dalam area range di sini semuanya hanya short term dan scalping, teman-teman. Kalau mau swing, itu ada dua skenario yang saya tunggu gitu. Kalau mau short, minimal saya akan menunggu Bitcoin untuk kembali push membuat wave ketiga di sini, dan saya tunggu dia mendapatkan rejection. Yang konservatif kita bisa menunggu dia breakdown dari trendline-nya, tapi kalau yang agresif kita mungkin bisa menunggu untuk semacam ada reversal pattern di sekitaran area di sini, dan itu sudah mungkin bisa dimanfaatkan, tapi ini tentunya lebih high risk, tergantung profil risiko kalian. Tapi kalau misalnya kita mau cari swing long, maka yang saya tunggu adalah minimal kita nyampe ke sekitaran area di sini untuk membuat reversal pattern, dan kemudian kita atau saya pribadi akan mencoba untuk mencari peluang untuk swing long. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Untuk video besok kemungkinan saya akan membahas sedikit soal total di sini. Berapa chart yang bisa mungkin kasih kita clue tentang kapan kira-kira kita bisa expect altcoin itu performanya bakalan baik lagi. So, stay tune terus di channel ini untuk video besok. Jangan sampai lupa kita bakalan bahas kira-kira kapan nih ya Bitcoin itu mungkin sideways. Kapan juga kira-kira altcoin itu performanya bakalan jauh lebih baik daripada Bitcoin. Kita bakalan bahas secara chart gitu ya. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.